Apakah itu aplikasi tampan lain? Aplikasi Tangerang Live merupakan sebuah portal aplikasi layanan publik yang disediakan oleh pemerintah Kota Tangerang. Apa saja layanan yang tersedia di aplikasi Tangerang Live? Aplikasi Tangerang Live memuat beberapa fitur layanan publik seperti Laksa, Segar, e-paper, perizinan, live news, siap kerja, layanan, dan simpati RS. Laksa atau layanan aspirasi kotak saran Anda merupakan media komunikasi yang berfungsi untuk menerima laporan masyarakat yang masuk, sehingga dapat direspon dengan cepat oleh dinas terkait. Pada halaman aspirasi, Anda dapat menyampaikan aspirasi dengan menentukan kategori terlebih dahulu, kemudian isi kolom aspirasi Anda. Setelah aspirasi dikirim, akan muncul status tanggapan dari aspirasi Anda. Segar atau Sistem Informasi Harga Pasar adalah aplikasi yang memudahkan Anda dalam meraih informasi harga bahan baku dan komoditas dari pasar tradisional yang ada di Kota Tangerang. Tersedia info harga dari setiap pasar, juga harga komoditas beserta rinciannya. E-paper adalah koran digital milik pemerintah Kota Tangerang yang bernama Koran Benteng. Yang memungkinkan Anda dapat membaca berita seputar Kota Tangerang langsung dari smartphone Anda. Perizinan online merupakan layanan yang dapat memudahkan masyarakat yang ingin membuka usaha, seperti untuk mendapatkan surat izin usaha dan lain-lain. Live news berisi tentang kumpulan berita kegiatan dari pemerintah Kota Tangerang. Berita yang disajikan setiap harinya merupakan berita terupdate sesuai dengan kegiatan yang sedang berjalan atau dilaksanakan. Aplikasi Siap Kerja merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mencari pekerjaan. Aplikasi ini memuat lowongan-lowongan pekerjaan yang tersedia di Kota Tangerang. Juga dapat disaring berdasarkan kategori tingkat pendidikan, dan bidang keahlian yang Anda inginkan. Aplikasi layanan berisi layanan-layanan yang dapat diakses seperti layanan ambulan gratis, layanan mobil jenazah gratis, call center, media sosial, email dan WhatsApp, juga darurat 112. Simpati RS atau Sistem Informasi Tempat Tidur Rumah Sakit merupakan sistem yang memberikan informasi ketersediaan tempat tidur di setiap rumah sakit yang ada di Kota Tangerang. Fitur ini menyediakan informasi ketersediaan tempat tidur di rumah sakit berdasarkan kelasnya. Semua aplikasi layanan tadi kini dapat diakses dalam satu aplikasi bernama Tangerang Live. Download aplikasinya dan dapatkan kemudahan dalam mengakses layanan yang tersedia di dalamnya. Aplikasi Tangerang Live bisa Anda dapatkan di Google Play Store. Mari bersama wujudkan Kota Tangerang sebagai kota yang livable, investable, visitable, dan ICT. Plan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang.